Oke guys, kembali lagi bersama saya Adrian Krishna di channel ini. Kali ini saya akan mereview ini apa? Gak review sih, perbandingan bedanya apa sih antara PC sama Barong. Oke, langsung kita bedakan saja. Untuk PC ya udah jelas lor kayak gini ya bentuknya. Ini kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya. Dari belakang gini. PC kayak gini. Terus kalau Barong kayak gini. Ya, satu cuma satu kan lampunya. Kayak kucing. Kalau saya ngarani itu kucing. Oke. Dan untuk bracketnya, kita bahas bracket atau penahannya. Kalau PC itu saya tadi copot itu susah, Lur. Ya, memang saya itu baru pertama kali ini bracketnya PC kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ini bracketnya PC. Ini jujur tadi saya susah nyopotnya, ya mungkin karena saya itu pemula. Nah, kayak gini lah bracketnya. Ini masih ada lagi ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini masih ada lagi, Lur. Nah, ini buat depan lampu apa ya, speedometernya itu. Nanti kita bahas juga. Nah, kayak gini nanti. Nah, gini bau besar kayak gini. Ini kalau yang PC ini. Terus kalau yang Barong ini, nah ini kayak gini. Kalau Barong simple, Barong cuma di samping kiri kanan, depan nggak ada buat nahan kupingannya ini sama plat. Terus apalagi ini buat apa, kabel-kabel selang ini, bracket bawah. Oke, simple kalau Barong. Oke, ini saya ganti Barong kayak gitu. Kalau Barong, kalau speedometernya kita bahas juga. Untuk speedometer Barong itu kayak gini, Lur. Nah, kayak gini kalau Barong itu. Bentuknya itu bulat-bulat. Kayak gini. Nah, kayak gini. Ini saya dapat ori copotan motor tahun 2013 yang keluaran akhir. Kayak gini. Ini kalau Barong. Kalau PC, PC yang ini, Lur. Nah, PC yang ini. Nah, ini. Kalau PC itu lebih kayak gimana ya? Lebih yos gini pokok. Nah, bedanya sama yang Barong gini. Nah, ini bedanya dua ini. Dua kayak gini. Nah, ini bedanya. Ini yang Barong, ini yang PC. Yang PC, yang Barong. Oke, ini. Kalau dilihat dari perbandingannya, dilihat dari perbandingannya itu hampir 100% perbedaannya. Cuma yang sama cuma ini apa? Kayak pandumnya ini apa? Jarum ini sama. Terus kayak gambar-gambarnya ini juga beda, Lur. Nah, ini gambarnya, motifnya juga beda. Antara PC sama Barong ini. Kayak gini. Ini sennya segitiga. Kalau PC, kalau Barong gini sayangnya. Ini bentuknya apa saya nggak tahu. Kalau netralnya Barong itu di tengah speedometer, kalau PC di dalam speedometer RPM. Sama kalau dim itu juga di dalam RPM. Kalau PC, kalau Barong di tengah. Nah, kayak gini, Lur. Ini perbedaannya saya bahas ini. Terus untuk cover apa? Cover belakangnya Barong kayak gini bentuknya. Ini bentar saya perbandingin sama yang PC. Nah, ini kalau yang PC gini, Lur. Nah, gini. Ini yang Barong, ini yang PC. Ya beda jauh sih. Ini ada motifnya kayak coak-coak gitu.
Kalau barong nggak ada, cuma ini buat speedometer. Ini nggak tahu buat apa. Ya, itu. Gini, terus bracket penahan yang di speedometer. Ini yang PC. PC agak lebar. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini, ini yang PC. Bentuknya kayak gini. Kalau ini yang barong. Nah, ini yang barong. Barong kayak gini, PC yang ini. Saya kira itu sama lur awalnya, ternyata beda. Soalnya kan lubangnya tiga ini sama bentuknya, tapi ukurannya beda loh ya lur ya ini. No, ini ukurannya beda loh ini. No, lebih panjangan dan yang lebih besaran yang PC. Nah kayak gini loh dari atas. Nah ini nggak sama antara kiri dan kanan, sama ini atasnya nggak sama. Saya kira tadi sama. Mau saya pakai yang ini tapi ternyata nggak bisa. Terus saya copot pakai yang ini. Oke. Terus apa lagi? Untuk sen sama, sen bisa pakai yang terserah mau yang mana. Oke. Terus apa lagi? Bracket untuk yang di T nanti sini. Di T nanti itu sama lur. Kalau T-nya sama, tapi bracketnya itu beda. Bracket ini sama yang barong beda. Karena penahannya itu banyakan yang PC, juga besar yang PC ini. Nah itu yang barong, ini yang PC. Oke. Untuk video apa? Setelah pemasangan dan sebelum pemasangan nanti saya buatkan sendiri agar video ini tidak terlalu panjang dan rumit. Oke. Seperti itu saja. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Ini masih berserakan dan itu ipung masih di situ. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga agar semakin banyak orang mengetahui video tentang modifikasi roda 2. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. See you next video, bye bye.